Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku akan membuat resepi sop telur puyuh dan juga sayur. Jangan lupa ya, tengok video sampai habis dan like, komen, dan subscribe. Jadi pertama-tama aku akan potong carrot atau wortel ya guys. Potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian aku juga potong sawi putih guys. Seperti ini, potong kecil-kecil, jangan terlalu kecil. Dan aku potong juga daun sup. Jangan lupa daun sup. Nah, setelah itu jangan lupa basuh ya guys sayurnya. Basuh bersih-bersih. Kemudian buat bumbu, aku akan potong bawang putih kecil-kecil, potong kecil-kecil, bawang putih dan bawang merah saja guys, saya pakai guys. Kemudian bumbu tadi kita tumis sampai wangi dan garing ya guys. Sampai wangi semerbak satu rumah bau dia. Nah, kalau sudah seperti ini sudah garing. Terus aku tambahkan air. Air ikut selera ya guys, mau banyak mau sedikit. Ini aku kira-kira seperti ini airnya, sebanyak ini. Terus aku masukkan serbuk lada putih ya guys. Serbuk lada putih, kemudian aku letak garam dan juga serbuk cukup rasa. Serbuk cukup rasa atau masako atau roiko juga boleh ya guys. Kemudian jangan lupa aduk-aduk supaya tercampur merata. Nah, kalau air sudah mendidih seperti ini, kemudian masukkan sayur, guys. Ini aku masukkan carrot dahulu, kemudian aku masukkan sawi kita. Ini pakai sawi Jepun ya, guys, karena rasa dia sedap. Tidak pahit rasa dia. Kemudian setelah itu masukkan telur puyuh yang sudah direbus. Mana telur puyuh? Nah, masukkan telur puyuh ya guys. Terus jangan lupa aduk-aduk dan tunggu sampai sayurnya empuk guys. Tunggu sampai air mendidih lagi. Jangan lupa koreksi rasa ya guys. Kiranya kurang rasa boleh tambahkan serbuk cukup rasa. Nah, ini sudah mendidih seperti ini. Jangan lupa kita taburkan daun sup tadi ya guys. Ini yang buat bau dia wangi semerbak. Kemudian bawang goreng juga letakkan di atasnya. Oke guys, dah siap sop telur puyuh dan sayur. Dijamin anak kita lahap makannya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video, guys. Bye-bye.